Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa kembali dengan saya Pastor Daud Timotius, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita. Haleluya. Saudara-saudaraku saat ini kita mengucap syukur kalau pelayanan Pasoran di Simon sudah dibuka kembali dan semua teman-teman yang ada di seluruh Nusantara ini sudah menyaksikan bagaimana pelayanan Pasoran di Simon Uh, dikunjungi bahkan orang-orang telah datang ke sana untuk minta didoakan. Tapi lewat video ini saya ingin uh, menyampaikan kabar baik dan saya ingin memberikan komentar dari sebuah jawaban yang ada di channel saya mengenai pelayanan Pastor Rande Simon. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan satu komentar yang datangnya itu bukan dari umat Kristen tapi dari umat muslim nah selama ini kan kita tahu bahwa pelayanan pasoran Simon masih dipertanyakan ada yang mengatakan bahwa pelayanan pasoran Simon itu adalah praktek perdukunan ada yang mengatakan bahwa itu adalah trik tipu-tipu dan kepalsuan dan ada juga yang mengatakan bahwa pasoran Simon menggunakan roh lain atau ada godam di dalam pelayanannya nah lucu memang ketika saya membaca jawaban-jawaban atau komentar-komentar dari orang-orang yang membalas video yang saya upload, khususnya tentang pelayanan Pasoran Simon Nah, untuk lebih jelas lagi, kita lihat komentar ya, Saudara. Nah, ini komentar ini datang dari, uh, bisa dikatakan saya katakan akunnya, nah, di sini tertulis uh, uh, namanya 25, isinya berkata demikian, saya keluarga muslim, keluarga saya udah dua orang yang sembuh, dari penyakit menahun dan udah hampir putus asa tapi karena pendeta Simon sudah pulih sampai saat ini dan tidak pernah kambuh lagi, wow luar biasa, haleluya puji Tuhan saudara, ya terima kasih banyak ya buat 25 ya udah pasti saudaraku bahwa apa yang saudaraku dari muslim ini dapatkan tentu akan uh, Tuhan berikan, karena ketika saudara-saudara semuanya dimanapun saudara berada sudah masuk ke dalam keputusasaan saya tidak tahu keadaan saudara seperti apa saat ini mungkinkah saudara sakit ataupun mengalami banyak persoalan yang sudah bertahun-tahun tidak selesai juga tidak sembuh juga mungkin sudah banyak rumah sakit saudara kunjungin mungkin sudah banyak dokter yang saudara jumpai bahkan sampai ke luar negeri atau juga mungkin harta, bahkan semua keuangan kita sudah habis dan tidak ada jalan lain. Lalu ketika saudara mendengar ada pelayanan kesembuhan yang dilakukan oleh Pastor Rani Simon, dimanapun saudara berada, dengar baik-baik. Ketika hati saudara muncul yang namanya kerinduan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Sekalipun saudara agamanya bukan Kristen, saya katakan lewat video ini, datanglah dengan sukacita. Karena saya percaya itu adalah undangan daripada Tuhan Yesus sendiri lewat Roh Kudus. Mungkin saudara berpikir, "Saya bukan Kristen, saya mau, saya mau katakan begini: Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini tidak membawa agama." Jadi, saudara-saudara Muslim semuanya, jangan sampai keliru bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini tidak membawa agama, tetapi Dia datang membawa keselamatan, penebusan, dan juga pengampunan, saudara. Dan Alkitab mencatat bahwa di kayu saliblah segala sakit penyakit kita dipakukan dan ikut disalibkan bersama-sama dengan dia. Jadi saudara-saudara muslim yang telah disembuhkan ini saya percaya itu Tuhan Yesus yang mengerjakannya, bukan pastoran di Simon. Dan seandainya pun saudara tidak sempat datang ke balik papan, saudara bisa cari hamba Tuhan dimanapun dan minta didoakan. Saya percaya Tuhan Yesus juga akan pakai hamba Tuhan itu untuk mendoakan saudara dan melepaskan saudara dari segala persoalan dan permasalahan saudara. Haleluya! Nah, berikut ini saya akan membacakan kebenaran Firman Tuhan agar saudara-saudara semuanya, khususnya buat agama-agama lain ya dan juga buat agama Kristen sendiri masih banyak juga yang tidak percaya dengan pelayanan pasoran di Simon lewat kesaksian ini lewat komentar yang telah dialami oleh saudara muslim ini saudara-saudara Kristen semuanya harus percaya bahwa kalau Tuhan Yesus sudah bekerja siapapun bisa dia pakai yang penting percaya sungguh-sungguh demikian firman Tuhan Kisah para Rasul 16 ayat 31 jawab mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Nah, ketika saudara percaya dan datang dengan iman, saya percaya Tuhan menunggu saudara di sana. Kemudian ayat yang kedua, Roma 10 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Cukup percaya saja, saya pastikan lewat program ini, saudara nggak mesti harus jadi Kristen, tapi percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan dialah Anak Allah yang sudah disalibkan dan menebus dosa-dosa, bahkan menyembuhkan sakit penyakit bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Praise the Lord. Kemudian ayat yang ketiga kisah para rasul 4 ayat 12 demikian firman Tuhan Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus Jadi apapun masalahmu Saudara apapun persoalanmu dengar baik-baik ya pelayanan ini tidak dikhususkan hanya untuk orang Kristen buat semua manusia ya Yesus itu datang bukan untuk agama tetapi untuk ciptaannya siapa saja yang mau percaya dan menerima dia menjadi Tuhan dan juru selamat maka saya pastikan Tuhan berjanji akan melepaskan kita, menyelamatkan kita, dan menyembuhkan kita. Haleluya, haleluya. Kiranya lewat penjelasan ini, dan saya membalas kembali komentar yang uh, saudara dari agama Muslim tadi tulis di channel saya: "Selamat menikmati berkat kesembuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan seisi keluargamu, engkau pasti akan diselamatkan." Dan juga, buat saudara-saudara yang baru menyaksikan video ini, jika engkau percaya, dan saat ini juga Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu sampai jumpa di video berikutnya pastor daud mengucapkan tuhan yesus memberkati. shalom segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut tergak mungkin ada orang terasukan hujan kalau tidak orang itu akan jadi kumalasir dalam nama yesus dalam nama yesus segala nama 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 segala nama dalam nama yesus hancur